Manado. Situasi di Sekitar Ram, Kabupaten Menan, Lapan Sukija, di mana para calon jemaah haji atau jemaah haji akan persiapan untuk ke Tarbiyah ya, sebelum pelaksanaan puncak haji di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja sampai di Gurun Arafah. Ini menjelang pukul 9 di Arafah. Insyaallah hari ini Haji Akbar dalam persamaan antara khutbah Arafah dan khutbah Jumat jadi satu. Insyaallah mudah-mudahan seluruh anak bangsa Indonesia dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berkeliling maktab mengunjungi beberapa kawan yang ada di maktab 11 di Padang Arafah, tepatnya pukul 18.00. 35 menit lagi akan masuk waktu maghrib, maka terakhir pulalah wukuf di Padang Arafah. Kita sudah melaksanakan semua kegiatan wukuf mulai dari pagi sampai malam hari ini, menjelang malam, mulai dari sholat, zikir, doa sepanjang hari, baik di tenda maupun di bukit-bukit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, semoga doa-doa kita dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa demikian pula kita mendoakan seluruh bangsa Indonesia untuk diberikan kemakmuran, kebaikan, dan dapat menjabat dan menjadi bangsa yang dihormati, bangsa yang damai. Kita sedang menuju Jemaah untuk lempar jumrah di Arafah. Insyaallah perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Saja kita melaksanakan tawaf wada sebagai rangkaian terakhir daripada ibadah haji. Seluruh rangkaian ibadah haji kita sudah laksanakan, yaitu dimulai dari tawaf rukun, sa'i, tahallul, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina selama 3 malam. Kemudian terakhir sekarang adalah melaksanakan tawaf wada adalah rangkaian terakhir daripada ibadah haji yang kami laksanakan di
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Di sela-sela pelaksanaan ibadah haji, kami selalu mendoakan seluruh bangsa Indonesia untuk bisa damai, selamat, dan bisa maju di tahun-tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.